Menu rahmah yang diperkenal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus mendapat sambutan. Setakat Rabu, 1,191 premis makanan di seluruh negara telah berdaftar dalam portal Menu Rahmah. Inisiatif itu juga akan diperluas di Bazar Ramadan di negara ini tidak lama lagi. Timbalan Menteri KPDN, Senator Fuziah Saleh berkata, premis yang mendaftar turut dibantu dari segi promosi dan seterusnya berganding bahu dengan kerajaan dalam menstabilkan kos sara hidup rakyat terutamanya menjelang sambutan Ramadan. Sedang diusahakan berkenaan dengan Bazar Ramadan Rahmah ini sebab kita ada satu komiti khas yang sedang melihat kepada Bazar Ramadan Rahmah. Melihat kepada beberapa aspek dalam Bazar Ramadan Rahmah ini, antaranya ialah berkenaan dengan apa orang kata dia punya fees ataupun yuran untuk peniaga itu direndahkan, kedua untuk menawarkan menu rahmah, ketiga juga bekerjasama dengan rakan-rakan strategik. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Fiesta Food Truck Menu Rahmah di Johor Bahru.